Bismillahirrahmanirrahim Hukuman made. Hukum mad Hukum nakmad Maksud nama di diete Pembahasan madnya Sebab di nak mad teh Aya hukum Aya aksam Aya ahkam ayah aksam Aya asbab Aya Non hijdt eh Aya surut syaratnya <tuh> Nah, jadi di dia di najudul hukumna hukum nak mad maksud nama e, pembahasan madnya sebab lamun dipokuskan karena hukum hukuman mad mah ayat tilunya sedangkan nurek dibahas di dia mah mad secara umum gitunya bahkan di hanap e, ngabahas asli jeng pari anu mana asli jeng pari mah iya mah asupna karena eh uh, aksamul mad babagian mad gitu sakuma angke betna nadi payun Nantilah lah wal wafar iyun lahu wasami awalan tobi iyan wahu gitu nya hari hukuman mad ma angke dipayun bet naya lil mad di ah kamun salah satu tadum wahyal wujubu, wal jawazu waluzum eta e, pembahasan tina judul hukum namad berarti maksud nama hukum nama di dioma pembahasan madnya tuloy ari anu di ngaranan mad teh nyaeta sora anu make huruf anu ditangtuken sora anu make huruf anu ditangtuken sora hiji sora sora nate bijil tina huruf anu ditang tuken berarti sora bijil tapi bijil nate tina huruf anu ditang tuken jadi he bijil tinaasa tiap huruf balikita huruf nate ditang tuken ke diayun Attawa manjken huruf anu ditang tuken atautawa manjken huruf maksudnya manjken sora tina huruf anu ditang tuken. itu latu sauti Biharpin min huruf filmad di salah sah aladzikruha dinempatkan anak bahwa Ari anggaran mate manjangken soradina huruf anu ditangtuken titik lah. Ari asal na huruf anu kudu dipanjangken teh eta aya tilungungan huruf anu kudu dipanjangkan tegesna cek biu mah huruf anu ditangtu teh eta teh ayat tilu ya, berarti di luar anu tilu iya mah dipanjangkan mana anu tilu teh di dia anu dikumpulkan di nalapad wayin dikumpulkan di nalapad wayin bil madi make mad berarti esinate wau ALIP, iya berarti ngaran emate bisa disimpulkan Manjangken sora dina huruf wau alif iya berarti emate kumaha Manjangken sora dina huruf wau alif iya sahela anannya manjangkan sora dina huruf wau alip Iya, wau na nuku maha, nu ia na iya na nuku maha, etamah dibahasna dina, e non tul mad syarat mad tapi kulantaran di dia ayaknya <tuh> maka e, syarat dinak mad teh lamun wau kudu disukunken bari samemehna diharkatan ku harkat domah lamun alip kudu samemehna teh diharkatan ku harkat patah lamun iya samemehna teh kudu diharkatan ku harkat kasroh berarti simpul nama wau paeh ps Alip Ba'da jabar ia paeh bakda jr pertanyaan kunawan alip tadi disebut alif paeh sebenarnya mah sah sah wae masing disebut alif paeh atau alif sukun oge pea ku lantaran Dina Alif mah Aif Anu di Harkatan sedangken Dina Wow jeung ia mah ayaah Wow jeung ia anu di Harkatan maka Dina Aliif mahrek disebut Aif sukun atau Ali pay perek disebut langsung Alip naungkul ge tena naon A Bada Jabar Ali Badah patah tena naon gitu Ge sabab Ali mah Aif Anu dihar kata titik Tolui. satu satu lu na asubkana babamadnya sahilaanan arimad taka ka bagi dua bagian hiji aya mad asli dua aya madfari nuku Muhammad asli nuku Muhammad Fari inke ayaah penjelasan nadi payun sementarawi cekap hela wallu alam biswab